Halo guys, welcome back to my channel Journey at Sea. Gimana kabar kalian guys, para pelaut handal? Oke, saya harap kalian semua sehat walafiat ya guys. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa like, share, and subscribe my channel guys, supaya saya bertambah semangat membuat video tutorial, vlog, dan memberikan informasi terupdate buat kalian para pelaut handal. Oke guys, lanjut aja ke videonya. Oke, di sini ada aplikasi guys, yaitu namanya 2MFG. Untuk kalian yang ingin mendownloadnya guys, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video nih guys. Atau kalau kalian lagi masa bodoh guys, buka aja Play Store ya guys. Di situ ada aplikasinya, cari aja atau ketik aja 2MFG. Oke, langsung aja kita ulik aplikasinya guys. Apa aja sih isinya guys? Di sini ada 4 isinya guys. Yang pertama ada PSS planning and position fixing. Yang kedua ada maintain safe navigational watch. Yang ketiga respond to emergencies. Yang keempat ada ship handling guys. Oke, yang pertama di sini ada PSS planning guys. Oke, di sini ada, kita buka aja guys ya, kita nggak bisa ulik semua guys, kita buka aja contoh satu ini guys. Ada PSS planning. Jadi di sini PSS planning guys, di sini ada cara atau penyusunan atau prosedur cara membuat perencanaan pelayaran guys. Nah, di sini PSS planning apa saja itu guys? Yang pertama ada appraisal, yang kedua ada planning, yang ketiga execution, yang keempat ada monitoring. Jadi ini adalah prosedur atau cara membuat persiapan pelayaran guys ya, atau passage planning atau perencanaan pelayaran. Nah, di sini appraisal itu ada apa saja guys, kalian langsung baca sendiri lah guys, soalnya di sini banyak guys, nanti lidah saya terlipat-lipat guys kalau saya baca semua ya. Oke guys, nah di sini ada planning apa saja yang kita persiapkan dalam perencanaan guys. Nah, di sini ada 1 sampai ada 16 guys yang perlu kita perhatikan. Baca sendiri lah guys ya, download lah Squida. Si monitoring apa saja yang kita monitor guys. Di sini ada tabel perencanaan pelayaran guys. Kalian bisa, ini bisa menjadi pedoman guys ya, untuk membuat form di kapal. Tapi biasanya sih kalau di kapal itu sudah ada langsung dari ISM manager ya guys ya. Dipersiapkan sesuai dengan SMS-nya, safety management system ya guys ya. Di situ sudah ada semua disediakan. Oke guys, kita buka poin yang kedua guys. Di sini ada maintain safe navigation, navigational watch atau bernavigasi dengan aman guys. Nah, kita buka aja di sini. Di sini ada iyalah guys ya, atau IALI. Lidah saya terlipat ini guys, bacanya ya. Baca aja guys, iyalah ya. Di sini membahas tentang buoy-buoy atau pelampung ya guys, swirl-swirl, yaitu cardinal dan lateral mark. Kita buka aja guys. Nah, sini ada penjelasannya apa itu iyalah, kalian baca sendirilah guys, kalian artikan sendirilah. Dan tipe untuk tanda-tandanya guys ya, atau tipe-tipe pelampung untuk region A dan region B. Nah, di sini ada karakteristiknya guys ya, untuk lateral mark di region A. Di sini kalian bisa baca sendirilah guys. Nah, di sini lateral mark B juga guys ya, kalian bacalah biar ilmu kalian bertambah, itu pun dengan saya guys ya. Oke, di sini ada cardinal mark. Nah, di sini kalian bisa baca penjelasannya dan karakteristiknya guys ya. Oke guys, lanjutnya yang ketiga, di sini ada respond to emergency. Kita di sini bisa, kita buka yang drill ya guys ya. Nah, di sini ada form ya guys ya, ada form drill. Oke, di sini ada form drill ya guys ya, dan ini bisa menjadi patokan untuk chief officer atau perwira di kapal untuk membuat jadwal latihan atau drill keselamatan ya guys. Dan di sini sudah lengkap guys dengan apa, regulasi atau ketentuan atau aturannya guys ya, di SOLAS itu guys, seperti seumpama contoh fire drill SOLAS chapter 3. Nah, di sini ada setiap kru mempersiapkan sesuai dengan master list guys, tugas-tugasnya guys ya. Di sini ada abandon ship, di sini ada onboard training and instruction, di sini ada
launching Scotch ya guys, atau Lifeboat ya, 1-2. Kalian baca sendiri guys. Ini makanya saya sangat merekomendasikan aplikasi ini guys ya. Di sini sudah bisa menjadi pedoman buat kita membuat drill-drill atau jadwal-jadwal drill latihan keselamatan ya guys ya. Oke, yang terakhir guys, di sini ada ship handling. Kita buka aja guys. Apa contohnya seperti wheelhouse poster guys ya. Apa isinya guys? Nah, di sini tentang turning circle guys ya, atau karakteristik kapal lah, terlipat lidah saya guys. Dalam olah gerak ya guys ya. Di sini ada contohnya. Nah, di sini ada turning circle dan maksimum daun kemudi perputaran, apa sudut yang dibentuk daun kemudi ya. Nah, di sini ada semua guys. Jadi aplikasi ini sangat recommended banget buat kalian guys. Oke, yang kita buka yang terakhir ya guys ya. Ada anchor work. Nah, untuk holding power ya, kalian baca sendiri guys apa-apa yang perlu kita perhatikan dalam berlabuh jangkar ya, atau anchor work. Nah, di sini juga ada anchor watch atau saat berlabuh jangkar guys, apa-apa yang perlu kita perhatikan ya guys. Ya, kalian baca sendiri lah guys. Ini kalau saya baca semua lidah saya terlipat guys. Oke guys, serasa cukup dulu sampai di sini review videonya guys ya. Untuk kalian yang ingin mendownload, langsung aja klik deskripsi atau klik langsung link di deskripsi video ini guys. Lidah-lidah saya terlipat ini guys, ngomongnya ini guys. Oke guys, atau kalau kalian lagi males ngelik-ngelik link guys, langsung buka aja di Play Store guys. Tulis atau ketik itu 2MFG, nanti keluar guys. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Part 2-nya menyusul ya guys. See you, bye-bye, and vaya con Dios.